lupa di like, comment, share, dan subscribe channelnya Mr. Jibun ya. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di channel Mr. Jibun. Ya, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 10 Juni tahun 2023 jam 10 lebih 18 menit. Sesuai janji Mr. Jibun, itu tadi pagi kan kita hunting di Terminal Bubulak, mau lanjut lagi ke MT76 ya. Karena infonya ada Om Setiawan yang kemarin itu ngebeliin telolet untuk ILS 270. Nah, alhamdulillah kita udah ketemu, cuman tadi mau saya liput, masih ngobrol, banyak obrolan penting sama Om Bus, jadi saya nggak berani ngeliput. Nanti aja kalau udah santai baru kita liput. Di situ juga ada Kang Bayu. Nah, itu Kang Bayu lagi ngeliput ILS 270 tuh. Kita liput yang ini dulu deh, yang jatuhin. Itu ada Om Iman lagi di dempul. Ini artisnya Om Bus Tanil nih, diliput dulu sama Om Bus nih. Banyak, oh, lomba maniana Om Iman ya. Aku maniamu Om gitu. Kalau nonton di kontennya Om Bus Tanil itu pasti nih sering Om Iman muncul nih. Om, emang bener Om asli Garut? Iya. Garut nama anak? Leles. Ih, iya mah orang Sunda ya. Tapi dia orang Kuningan. Kuningan Sunda, yuk. Kirain tuh bercandaan aja kalau Om Bus nanya orang mana Garut. Ah masa iya. Orang Leles. Om Iman Sulaiman asli nih Garut nih. Ini di kontennya Om Bus sih banyak manianya nih. Selalu disapa terus sama Om Bus. Om ini lagi proses apa Om? Pendempulan. Saya tuh suka enggak apa ya. Kalau udah kemarin epoksi itu pas udah beres pendempulan semua apa gimana? Oh, jadi kalau kemarin kan saya tanya Mas Akan di depan lagi digosok. Nah, ini berarti didempul dulu, setelah didempul nanti digosok baru epoxy filler gitu ya. Soalnya suka nonton channel Om Bus, tapi udah hasilnya udah rapi terus. Gitu. Pengen lihat pas Om Imannya lagi ngerjain ya gitu. Kayak gini, Pak. Lagi. Oh, kalau yang kiri mah udah beres. Iya, sebelah kiri. Alusan doang. Ini yang sebelah kanan. Yang kurang-kurang lah. Stripping. Nah, ini banyak ada gompalan-gompalan yang kasih tadinya. Nah, ini dikepasnya. Oh. Tinggalkan tinggal ini delapan. Kemarin kan banyak ini yang kropos ini. Iya. Oh, ini bekas-bekas kroposnya ini udah ditambalin lagi sama. Nah, ini ngomongnya pakai logat Sunda tapi enggak Pak. Soalnya bingung yang kita liput ini unitnya bis-bis Sumatera nih, unit ALS. Masa kita ngobrolnya bahasa Sunda ya, Om ya? Iya. Asup lain. Om, udah ngopi, Om? Alhamdulillah. Kalau belum, kita ngopi dulu, Om. Keliling dulu, Om. Oke. Nah, habis ngobrol sama Om Iman, itu artisnya Om Bus, disorot mula sama Om Bus tuh. Lagi proses penempulan. Nah, itu Om Setiawan. Lagi di kontennya sama Om Bus, kita geser dulu ya, gantian. Kang Bayu lagi muter review yang 270. Kang Bayu, gimana nih main ke MP? Mantep. Mantap pokoknya. Nyesel kamu kesini, nyesel. Nyesel ya, iya. Nah, itu Om Bus lagi ngeliput ke atas sama Om Setiawan. Lagi lihat interiornya. Kebetulan kan kemarin saya udah ngeliat dalamnya, jadi udah nggak penasaran. Buka aja Kang, tapi buka sendal ya, udah dipel. Nggak apa-apa, masuk aja. Nah, ini Kang Bayu lagi mau ikut review dalamnya ALS 270. Kita mau bergeser aja, soalnya saya mau nonton yang sebelahnya, yang Jetliner. Nah, ini di konten kemarin ini udah digosok nih, udah halus. Terus kata Om Iman yang kiri juga udah rapih, jadi setelah nanti didempul digosok baru di epoxy filler.
lagi rame, balik lagi deh. Kita sambil nunggu Bang Aktual Gusmania ya, nanti mau merapat ke sini. Tapi masih di jalan kayaknya. Soalnya tadi saya berangkat duluan dari Gunung Batu. Saya berangkat bareng Kang Bayi duluan. Kita bergeser ke belakang. Nah ini bodi belakang dari ALS yang Jetwinner ya. Cuman Nopin masih dirahasiakan nih kata Ombus. Akan jadi Nopin berapa itu masih rahasia. Wah, Ombus lagi buka apa itu? Gak ada orang ya? Nah, ini ALS 270 lampunya udah dinyalain sama Ombus. Terusnya dinyalain juga Bahar nih, coolernya, cooler jahat. Iya, ini jadi salah satu yang suka diliput juga nih sama Ombus nih, sama Bang Aep. Bang Aep udah ngopi? Udah. Lagi nyantai Bang Aep. Tadi kalau Om Iman kan lagi kerja. Nah, ada waktunya dulu gantian. Bang Aep lagi nyantai dulu. Tapi saya tanya, udah ngopi apa belum? Katanya udah. Iya, lagi cari inspirasi dulu. Cari inspirasi dulu, benar, Pak. Cari inspirasi. Iya, iya. Kalau ada Omus bilang, rokoknya apa? Gudang Garam Filter. Mantap. Ini lagi proses apa, Mang? Ini berubah mesin belakang. Oh, ini ya? Iya. Oh, tadinya bulat. Oh, ada perubahan bentuk. Tadinya bodinya bulat. Kayaknya geser dulu ke depan. Saya lihat nyalain. Ya, Bang. Kita geser ke depan. Om, lagi Om. Nah ini ALS 270, ada Om Setiawan di balik kemudi, lagi nyoba tail light-nya. Kebetulan memang, alhamdulillah ya, Om Setiawan itu nyembang tail light ke ALS 270. Oke guys, kita nge-review yang ALS yang ini, nggak lama-lama ya. Nah, prosesnya masih lagi dikerjain juga, sebelah kanan sama Om Iman, terus tadi ada Om Aep di belakang. Lagi nyantai Om Aep, lagi nyari inspirasi dulu. Kita pindah ke sebelah sini ya, ALS 270. Nanti mungkin nggak tahu saya pisah atau saya satu pisah. Nah itu Om Setiawan lagi nyoba, tapi di dalam ada Ombus sama Kang Bayu. Kang Bayu di kabin. Ini cerah banget ini di Bogor ini. Panas. Masnya lah. Dan itu pun gak akan jalan lama. Iyalah. Nanti gue akan gantinya apa, kita gak tahu. Iya, penting ada telolet. Ya. Nah, saya berpikir daripada 5 juta buat beli pasulu, mending kita kasih pajon. Lebih bermanfaat. Itu pemikiran kita begitu. Ya, iya. Mari buat teman-teman berapa beli pasulu untuk apa? Darah ini aja udah semua. Kita masih banyak untuk pajon itu kan masih banyak. Gitu. Kalau masalah aksesoris, ntar berjalan. Betul. Kru dan Cincu itu mungkin lebih tahu kalau misalkan sudah nge-trip berapa kali gitu kan. Tapi sekarang kan masih sekarang kita dikasih duit ini aja buat pacar itu alhamdulillah. Terkait nanti siapa yang mengambil ke sini buat pacar atau pacar, kita syukurin aja. Kalau saya sih mirip pacar. Kalau piring saya sih pacar. Cuman kita ya berdoa lah.
kan calok aja. Makanya kan biar lebih fashion, lebih nyaman, lebih indah. Makanya kenapa saya tidak memilih Pak Suri, bukannya tidak tertarik kenapa. Soalnya kita masih jangka panjang untuk Pak Suri masih banyak. Ya. Tahun depan beliau harus punya rumah yang baru yang kita beli kemarin. Masih banyak yang harus kita reno, kayak sumurnya, banyak harus ini. Dan intinya mendingan ngasih untuk yang bermanfaat. Betul. Kalau ini kan hanya aksesoris. Iya. Begini aja udah alhamdulillah. Tes lagi telolatnya. Aku tunggu depan. Nah guys, kita geser lagi ke luar. Eh, kirain mau lanjut dinyalain. Ternyata masih ada sedikit bincang-bincang antara Om Setiawan sama Om Bus ya. Nah, karena kan tadi sedikit kita dengar juga dari Om Setiawan bahwasanya Om Setiawan lebih memilih beliin telolet daripada Basuri, itu ada alasannya tertentu gitu. Kalau mau dia beliin Basuri bisa aja gitu kan, mau dikasih Basuri, cuman Om Setiawan lebih memilih mendingan dibeliin telolet, dan lebihnya itu katanya tadi untuk Pak John gitu. Aduh, mulai panas lagi, saya geser keluar. Malah tadi lagi adem di dalam itu. Wah, mau geser lagi ke dalam kayaknya. Nah, ini lagi proses gosok bodi kiri gitu. Jadi kata Om Iman tadi kalau udah beres dempul, digosok, nanti baru epoksi primer. Kang, namanya gosok halus ini prosesnya ya? Hah? Gosok halus ya? Iya. Jadi setelah didempul, digosok, baru nanti katanya epoksi primer. Epoksi primer, digosok lagi. Oh, habis dia epoksi primer, gosok lagi? Iya. Oh. Gosokan kedua. Oh, ini gosokan kedua. Nanti setelah epoksi primer, digosok lagi. Baru habis itu mungkin di... Di peri. Oh, dicek lagi. Dicek. Ada yang lubang apa enggak? Oh gitu. Jadi enggak. Hasilnya juga maksimal ini. Iya. Mantap. Kang Bayu di belakang saya. Gimana Kang? Ya, merekamin Om Iman. Soalnya di 270 ada Om Setiawan. Tuh di kontennya Om Bus tuh banyak fansnya juga, banyak manianya. Ntar muncul nih, ntar manianya di sini ya. Om Iman, asli dari Leles, Garut. Tuh, kalau orang Garut mah ngomong Sundanya halus. Kalau kita Kuningan ngomongnya kasar. Tapi untuk aja. Nah, ini Om Iman, spesialis ngedempul. Ini kalau nggak beres nanti digosok. Kayak tadi di sebelah kiri lagi digosok. Berapa kali gosok kayak gitu? Ya kalau awal sih cuma sekali. Sekali. Karena abis di filler kan itu bakal. Gosok lagi. Oh. Terus nanti abis itu kan kita dicek lagi ya, di cross check lagi ada bolong nggak? Jadi nggak bisa langsung abis di ini epoksi langsung repairing, nggak bisa. Harus di cross check dulu maksimal, kalau udah kira-kira udah aman baru delivery. Makanya hasilnya kalau dari MP76 pas keluar tuh kincong-kincong semua. Nah, salah satunya ini yang bikin hasilnya mantep ya ini Om Iman. Bisa kerja ya. Bisa. Sajauh. Iya benar. Soalnya
mau rutin ke sini, kondisi kan rumah jauh di Liliang. Kadang-kadang ombus yang suka kirimin yang video. Ya? Iya. Kalau kayak Abang Lian deket, Abang Aktual kan di Gunung Batu deket. Iya. Ini sengaja pancing biar oh ada nih hadir dari Liliang. Iya. Nah, ombus tuh suka kirimin video ke saya kan. Suka ngeliat gitu. Kadang kayak kemarin nih bingung pas kemarin siang ngeliput. Ini kan emang udah gak ada yang ngerjain karena siang abis Jumat. Mau nanya-nanya ini prosesnya apa? Ada yang lagi gosok doang. Oh, bingung kan? Sedangkan kita tahap-tahapnya ini apa kan enggak paham. Kita biasa hunting di terminal, hunting, oh ini bis tujuan kemana? Masuk sini. Ini tahapnya lagi apa? Kalau sekarang kan ada Om Iman, jadi bisa sambil tanya-tanya. Dia kebetulan manianya banyak juga nih Om Iman nih. Apa Pak RT? Ya Pak RT. Wah, Om Iman ini Pak RT-nya di sini. Pak RT MP76 katanya. Ada. Gini Pak, di sini banyak humor. Banyak humornya, jadi nggak kaku kerja juga Om. Banyak humor Pak. Kang Bayu bingung malah ngonten kesini. Panas. Panas dia. Apa mau ke depan lagi Kang? Beli es yuk. Wah guys ini kan panas banget ini. Saya mau ke depan dulu sama Kang Bayu mau nge-es dulu. Tapi video tetap masih lanjut kayaknya. Nanti masih nunggu Bang Aktual Busmania sama Bang Lian belum merapat. Nanti kita lanjut lagi videonya setelah mereka pada merapat ya. Ya kita beli es dulu. Nah guys karena udah sore. Udah mendung juga ini cuacanya. Takut hujan karena kita kan pulang jauh ke Liliang ya. Jadi saya sama Kang Bayu mau lanjut pulang ke Liliang. Videonya udahan dulu. Oh ya, untuk video malam di MP agak jadi tayang soalnya kemarin saya sama Bang Aktual pulang lagi ke Gunung Batu. Mohon maaf nih jadi belum dapat liputan yang malamnya ya. Ini kita mau balik dulu ke Liliang. Ya, Kang Bayu, kita pulang ya. Balik kanan dulu ya. Siap. Oke guys, thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.